Saritem. Aku ki jane anakmu po adimu to. Kowe iki mbiyen lahir bapak karo mbokmu modar. Kowe iki yatim pianos. Yatim piatu. Bapak karo ibumu sadurunge sedo lagi sakaratul muat. Kuwi weling besone iki gedhe dijenengi limbuk. Limbuk saka tembung li karo mbuk. Kuwi prasasti, Nger. Prasasti kuwi tinggalan. Li kuwi tinggalane bapakmu. Mbuk kuwi tinggalane mbokmu. Oh iya. Acarane bengi iki peringatan hari kemerdekaan ke-68. 68 nek diwalik 86. 86 ge apa pengondisian? Oh, pengondisian. Heeh. Dadi mbiyen mbah-mbah mbiyen kuwe jaman negarane dhewe si bermungsuhan karo kolonial kang jenenge VOC utawa Londo, Jepang, Inggris. Kuwi mbah-mbahe dhewe iki musuhe wong Londo. Penjajahe wong Londo, koloniale wong Londo. Nek saiki durung merdeka tenanan, merdeka mung sampul ning jerone cik rusak. Ibarate negarane awake dhewe kuwi kaya rumah sakit, Nger. Rumah sakit. Mentereng jabane ning jerone isine wong lara. Terutama rakyat penyakite kronis wis stadium 3. Membutuhkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar ridho manae. Pemimpin kang benar-benar ridho amalane, ridho sing dadi amalane. Nek tepuk tangan ojo, ngono si seru sisa, kabeh kompak. Tanggap ke wayang kok ora ngerti man. Alhamdulillah. Iya ya mas. Apa to sababe dene wayangan kok dipilihi Pak Entus terus? Ngene yo, iki dudu kampanye. Kanca-kanca seniman saka Lampung sing padha muni apa sing arep noblos Entus. Iki nembe sosialisasi. Dadi ayo padha mawas diri kira-kira dalang Lampung nek ditanggap sing bisa ngumpulke penonton kaya Pak Entus sapa. Kuwi karepe kaya ngono kuwi. Perkara mengko babakan kampanye mesti bakal dibageni seniman-seniman kene. Aku ya wis usul karo Bu Uli, wis usul karo Mas Baktiar, Mas Ridho. Aja kuwatir. Ngono ya. Aja suudone sing dikekno ngarep. Iya. Ya aku ya matur nuwun carane Mas Ridho. Iki milih dalang, tapi ya pancen sing jenenge wong sosialisasi iki kudu dipilih dalang sing bener-bener cerdas. Minimal ya aku lah, pokoke minimal ya aku. Mula iki ya kena kanggo gaya pemacu seniman-seniman lan para kadang-kadang dalang-dalang nom-noman bagaimana caranya menyuguhkan wayangan ben penontonnya nganti ewonan. Ngono kuwi. Iya ya. Aa, dadi ora kalah karo dangdut, ora kalah karo Ridho Roma. Oh ngono. Yen Ridho Roma penontonnya 70.000 ning mung sak jam to. Iya. Lah iki sawengi e. Iya. Nanti belet nguyuh ditahan eh. Ya. Ini makna kemerdekaan itu adalah bebas utawa sejahtera, tidak terganggu oleh unsur apapun. Mana ya? Ah, kuwi bebas dan merdeka. Mana kuwi? Mulane aku njaluk tulung karo wong-wong sing ora seneng marang kegiatan iki, aja nganggo kekerasan. Sebab kekerasan kuwi tetap akan berhubungan dengan hukum. Ya. Yen ngerusak ijen kuwi pasale 406 ora dibuwi, tapi yen gawe rusak rame-rame pasale 170 ancaman hukumane 9 tahun bisa ditahan. Ngono kuwi. Kok apal men. Oh, bekas wong buwen aku kok remangsamu. Iya ya. Heeh. Dadi aja dupeh. Yen pancen sing jenenge wong pemilihan gubernur kuwi fastafihul khair.
yen pancen Mas Rido bisa mengumpulkan penonton semacam ini, bisa menghadirkan dalang, bisa sambung rasa. Yo ayo, yen pancen nyaingi monggo silakan membuat kegiatan yang sama. Silakan, iki tegese menggunakan akal sehat. No kuwi. Nek ora gelem gunake akal sehat, padune arep ngerusak. Keamanan malam hari ini adalah komplit dengan 8 sniper penembak jitu. Ojo main-main. Romangsane iki negara-negara wis merdeka, negara wis bebas. Berhak untuk mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang lho. Iya. Aku kondo koyo ngene karo calon rival yang lain, kalau memang kebakaran jenggot merasa sumuk lan panas, bikin kegiatan lain yang sama seperti ini, tidak usah merusak kegiatan orang lain. Iya ya. Ora ana wong bentolan, ora ana wong jago yen wis mlebu mbuwi ya wis kepleh kabeh kan. Iya, perkara mlebu mbuwi iki perkara mangan iso segompreng. Perkara ora kumpul karo bojo kuwi nang pelakangan mok ngep 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 ngono kuwi. Mumet nang kene remangsane apa? Aja dupe wong urung mlebu penjara kok gemboran bengok-bengok ngadirke kerosanane. Apa to? Ketanggor la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngringkuk tenanan menungso ngapa to? Iya. Ping pindone iki ulang tahun Kabupaten Lampung Timur. Aku mbiyen tahun duweni sedulur bupati kene. Kuwi bu, apa perhatian banget menyang kebudayaan. Piyambake ya dalang, ya ngopeni seniman. Yo tak dongake muga-muga keberadaannya dimanapun panjenengan berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara umpamane tersangkut hukum aku ora melu cawe-cawe, rampung ana dhewe. Wong nandur ngunduh ngono. Iya ya, saya tidak campur tangan. Tapi kalau pribadi beliau adalah baik, pancen aku melu ngrasake. Aku yo ditanggap, aku yo lebaran dikei THR ditransfer dan sebagainya. Rombonganku yo diopeni mbiyen jamane bupatine Pak Satono kuwi. Kuwi pribadine pancen apik. Perkara kesandung kuwi yang mergo mlakune monggo, aku ora melu cawe-cawe. Oh iya ya, ya. Ping telune sosialisasi Mas Rido. Aku njaluk lagune Cucak Krowo. Heeh, mengko sadurunge Mas Rido tampil, mengko lagu dhisik mengko Mas Rido tampil untuk mengundi hadiah. Ya. Hadiahe sapi. Lho, Mas Rido ki wong taat agama kok. Kok taat agama? Lah iya, ning Quran kan surat yang kedua jenenge surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kuwi artine sapi wedok. Nah, mulane hadiahe sapi. Ya. Oh, hadiahe curut ya ora no. Hadiahe apa jaran ya ora. Wis, lampune distel, Mas. Lampu. Kebeneran dalange tak leren, tak ngopi-ngopi karo udud dulu. Ya. Oke, Mas Kris, disiapkan, Bun. Nah, saiki madhep rono sindene. Nah. Terono sisan ya. Ah. Iki jane mau rencana iki pancen rencanane menungso iki padha ora padha karo karepe Gusti Allah. Iya. Delala sindene Amerika ya lara. Lara sing masyaallah tenanan malah mau tak kandhani supaya istirahat 2 minggu. Oleh dokter, mungkin cuacane beda ya. Tur yo mesake tenanan londo ayu-ayu kaya ngono, ora duwe lanang lho. Mbok pantus kok dadi lanange. Yo ukurane sing ora padha. Iso oversize ngono kuwi. Mas Kris coba blok akor, Mas. Ya, ya. Oke, yo. Yo, Mars Rido Bahtiar. Yo. Berdiri semuanya, berdiri. Cindirnya berdiri ya. Cepat cepat cari pemimpin.
coba coba.